Sebuah video berdurasi 30 detik viral di media sosial. Video tersebut nampaknya terjadi di Puskesmas Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman video tersebut, terlihat warga memadati halaman Puskesmas hingga menutup sebagian bahu jalan. Kedatangan warga tersebut disinyalir untuk membawa secara paksa jenazah saudaranya yang meninggal. Karena pihak keluarga khawatir jenazah saudaranya tersebut harus dimakamkan sesuai dengan standar pemakaman jenazah COVID. Selain itu, pihak keluarga takut jenazah saudaranya tersebut divonis meninggal karena COVID oleh petugas kesehatan. Hal tersebut yang menjadi salah satu pemicu warga membawa secara paksa jenazah saudaranya tersebut. Dalam cuplikan tersebut, perekam video menjelaskan bahwa masyarakat tidak terima karena orang yang sakit jantung di-COVID-kan oleh petugas kesehatan. Di akhir cuplikan video tersebut, masyarakat yang sedang menaiki pick-up terlihat sedang marah dan melambaikan tangan kepada petugas yang berjaga di puskesmas setempat, dan kemudian meninggalkan lokasi dengan perasaan yang puas. Setelah itu, massa yang sedang berkumpul kemudian membubarkan.